Oke, berjumpa lagi dengan saya channel Skuter Update. Pada saat ini saya akan memberitahukan trik mudah memasang kulit jok, memasang bungkus jok. Ini motornya motor Vario. Jadi banyak orang nanya di dalam YouTube saya, coba dites dengan motor Vario. Jadi pada saat ini saya akan langsung praktekkan bagaimana trik mudahnya. Ini kita akan ambil ya, ini bungkusnya. Iya, ini bungkusan lamanya sudah pada bolong-bolong, jadi kita akan ganti dengan yang baru sesuai dengan permintaan konsumen. Dan saya akan memasang dengan yang baru ini ya. Jadi siapa bilang kalau seandainya itu susah? Saya akan langsung praktekkan. Pertama dulu kita harus cari tengahnya. Ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kita cari tengahnya. Baik, setelah kita cari tengahnya sudah pas, langsung kita steker dulu. Iya, ini. Jadi kita steker dua dulu, ya. Kemudian kita menuju ke bagian depannya. Oke. Kemudian ditarik dan kita steker lagi. Ya. Banyak orang mengatakan kalau memasang kulit jok di motor Vario ujungnya akan keriput. Jadi kita akan buktikan pada saat ini. Setelah depan belakang kita steker kiri kanannya, kemudian sebelahnya. Nah, ini sudah ketemu. Setelah 1, 2, 3, 4 itu sudah dimatikan, kita masuk ke ujungnya. Ini yang duluan. Kemudian yang sebelahnya. Kalau tahu triknya itu mudah. Semua motor mudah memasang kulit jok ini. Jadi dilihat ya. Ini. Setelah itu baru kita langsung pasang ini. Jangan menganggap bahwasannya ini sulit. Jangan langsung nyerah. Kalau mengerti triknya, maka pasti akan hasilnya bagus. Kemudian sebelahnya. Maaf ya kepada penonton setia saya, sudah beberapa bulan saya tidak upload video. Jadi mungkin ini kita akan mulai aktif lagi di dalam YouTube. Mudah-mudahan Anda suka dengan konten-konten saya yang ada di dalam channel Skuter Update.
Oke, jadi ini hasilnya. Ya, oke. Sangat luar biasa, ya. Baik, setelah itu kita memasang depan sama persis dengan yang belakang tadi di sudut sebelah sini, berarti di sudut sini itu yang duluan kita pasang, ya. Ini motornya motor Vario, jadi banyak orang sulit mengatakan bahwasanya susah memasang buku cok. Jadi sebetulnya kalau tahu triknya sangat mudah dan yakin pasti akan rapi. Dari awal saya sampaikan bahwasanya sebetulnya trik memasangnya harus tahu. Kalau tidak tahu triknya, memang ya rumit. Baik, jadi ini hasilnya. Ini hasilnya yang sebelah tadi tuh. Ya, sangat luar biasa kan? Oke, sekarang kita ke sebelahnya lagi. Yang penting tahu triknya. Trik bagaimana memasang bungkus cok yang benar sehingga kalau sudah tahu langkah-langkah tadi semuanya akan mudah. Baik, jadi inilah hasilnya. Kita lihat ya, mulai dari sini. Coba dilihat apinya macam mana. Coba dilihat apinya sampai dia ke belakang. Coba dilihat. Ya. Jadi teman-teman jangan langsung nyerah kalau ketemu motor Vario. Ya. Kalau mengerti triknya, maka yakinlah pasti akan mudah memasang bungkus coknya. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, jadi teman-teman, inilah hasilnya ya. Inilah hasilnya setelah kita mengganti bungkus coknya di motor Vario. Ya. Sangat rapi, benar-benar sangat rapi. Oke, semoga memudahkan Anda ya. Terima kasih.